Dapur dan bangunan kamar mandi rumah nenek berusia 81 tahun di Jember, Jawa Timur ambruk akibat diterjang hujan deras lebih dari 5 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini meski saat kejadian pemilik rumah sedang berada di dalam kamarnya. Kerusakan terparah rumah nenek Marsini 81 tahun warga Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur terjadi di bagian bangunan dapur dan kamar mandi. Tiang penyangga atap berikut genting ambruk karena tidak kuat menahan terjangan hujan deras lebih dari 5 jam. Perabotan rumah dan dapur mengalami kerusakan karena tertimpa sejumlah material atap rumah. Sebelum terjadi ambruk, warga yang berada di sekitar rumah nenek Marsini mendengar suara genting yang jatuh hingga beberapa kali. Dan saat hujan deras tiba-tiba terdengar suara keras dan ternyata seluruh genting dan kayu penyangga atap ambruk. Kondisi rumah sebenarnya sudah dari beberapa hari lalu itu ada sebagian atap yang jatuh. Sempat katanya informasi yang saya terima ada genteng yang sempat jatuh di kepalanya. Cuma sudah beberapa hari yang lalu. Terus ambruknya yang benar-benar ambruk itu ketika sudah malam minggu dini harinya. Minggu dini hari baru ambruk. Kemudian baru laporannya kemarin akhirnya saya langsung tembus ke kelurahan dan akhirnya bisa seperti ini, ada bantuan dari teman-teman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun nenek Marsini harus sementara tinggal di rumah anaknya. Jajaran Muspika dan Dinas Sosial Kabupaten Jember melalui tim tanggap bencana melakukan pemeriksaan dan persiapan pembangunan dan perbaikan rumah termasuk bantuan sembako serta material. Rumahnya memang akibat hujan dalam satu hari itu kemudian menimbulkan rumahnya roboh sehingga kita cek ternyata benar dan langkah yang akan kami ambil tentunya koordinasi lintas sektoral Muspika koordinasi dengan BPBD dan Tagana Kabupaten Jember untuk segera minimal merenovasi rumah yang roboh milik nenek Marsini ini. Diketahui nenek Marsini sejak 5 tahun terakhir tinggal sendiri di rumahnya, meski bersebelahan dengan rumah anaknya serta saudaranya. Hasil pemeriksaan rumah dengan bangunan semi permanen ini termasuk dalam kategori rumah tidak layak huni dan rawan ambruk. Tim Liputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur.